Bandung. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana vocalizing untuk seorang pemula. Yang pertama, kita akan belajar teknik berkempes, dan yang kedua, kita akan belajar tentang teknik humming. Yuk, kita simak sama-sama. Nah, ketika teman-teman telah mendapatkan posisi tubuh yang baik untuk bernyanyi, sekarang kita mulai untuk vocalizing. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah pernapasan. Untuk materi pernapasan, teman-teman boleh lihat di video sebelumnya yang telah diunggah oleh kelas musik Bandung. Selanjutnya kita mulai vocalizing kita. Yang pertama adalah teknik ban kempes. Bagaimana itu teknik ban kempes? Jadi kita hirup udara sebanyak-banyaknya dengan menggunakan pernapasan diafragma. Kita tahan. Kemudian kita keluarkan dengan menggunakan huruf S. Seperti itu, lakukan dengan perlahan, sedikit demi sedikit, tetapi konstan. Jadi stabil, jangan kenceng, terus melemah, terus membesar, melemah, dan seperti itu, tapi steady. Itu dilakukan bertahap, mulai dari 5 detik, boleh 10 detik, boleh kelipatannya 15 detik, 20 detik, dan selanjutnya. Biasanya penyanyi yang baik itu sampai 30 detik. Nah, setelah melakukan teknik ban kempes, selanjutnya kita akan melakukan humming. Apa itu humming? Jadi humming di sini kita menyatukan kedua gigi dan kedua bibir kita. Seperti ini, kemudian lidah kita diletakkan di belakang gigi, jadi tidak menempel pada langit-langit mulut. Jadi mulut kita membentuk sebuah rongga. Kita tarik nafas dulu. Seperti itu. Sekarang kita menggunakan bantuan piano. Channel kita di Kelas Musik Bandung. Kelas Musik karena